Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alika sallallahu alaihi wasallam. Tambih sedikit. Tambihun bermula bahawasanya segala pekerjaan yang kekal itu, iaitu sahajanya dituntut akan dia dan suka dengan hasilnya dan menyungguh-nyungguh di dalam memeliharakan halnya, bersalahan dengan segala pekerjaan yang fana yang akan hilang. Pada ketika itu adalah hamba itu atas millah Ibrahim alaihi salam. Atas millah dan atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekira-kira katanya tiada aku kasih kepada yang hilang. Jadi pembinaan perjalanan sufi, perjalanan tasawuf, perjalanan dalam Islamnya, iaitulah setengah daripada apa yang ada di bawah Nabi Ibrahim alaihi salam. La uhibbul afilin, aku tidak minat, aku tidak kasih, aku tidak menjatuhkan hati kepada benda yang akan hilang. Apa yang akan hilang? Makhluknya, termasuk dunia. Semua akan hilang, semua akan ditinggalkan. Mengejar benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Ini manusia paling tak berakal. Ya, si kurang akal, bukan kurang akal, lebih tak berakal. Ahmak, seharap ini ahmak, terlampau bodoh. Allah. Tambihun bahawasanya segala pekerjaan yang kekal, mana urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, negeri akhirat, dan lebih besar lagi kita dengan dia. Ya jelas sagianya dituntut. Kekal yang hakiki Allah Ta'ala. Kekal yang arif, kekal yang baru datang. Dia asalnya makhluk tapi dikekalkan. Itu syurga yang nikmat-nikmat di sana. Kekal yang sebenar ialah dia tunggal. Yang bernama dengan Al-Baqi At-Tasif Bil-Baqa', yang bersifat dengan kekal selama-lamanya. Zat yang wajib wujud. Jadi bahawasanya segala pekerjaan yang kekal itu, ya jelas sahajanya dituntut, ya, dan suka dengan hasilnya dan menyungguh-nyungguh. Ya, makna kita bersungguh-sungguh memberikan tumpuan di dalam memelihara halnya, mana perkembangan dia, kelakuan dia. Itu disuruh. Sebab tu bila bertembung dua perkara, yang kerja yang kekal dengan tak kekal, pilih yang kekal. Itu di arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talaba ad-dunya adarra bi akhirati wa man talaba al-akhirata adarra bi dunya fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Man talaba ad-dunya, barang siapa menuntut dunia, adarra bi akhiratihi, maka akan jadi mudarat akhirat dia. Ya, confirm ini, ni Rasulullah beritahu, dia jangan nak temerang ni. Ya, tetap berlaku begitu. Wa man talaba al-akhirata adarra bi dunyahu, siapa mencari jalan akhirat, maka risiko dia dunia, dia akan ada risiko. Kita ada lagi. Maka nak buat macam mana bertembung? Cari yang kekal, yang fana tergadai. Cari yang fana yang akan ditinggal, yang kekal akan akan bermasalah. Maka Nabi Rasulullah SAW buat keputusan. Ya. Jangan tanya orang lain, Rasulullah buat keputusan. Apa Rasulullah keputusan? Fa'asiru ma yakna alama fa'asiru ma yakna alama yakna. Naklah kamu memilih benda yang kekal daripada yang benda yang akan fana, akan binasa. Habis. Itu pilihan daripada baginda Rasulullah. Rasulullah sendiri yang buat pilihan. Fa'asiru ma yakna. Maka naklah kamu melebihkan benda yang kekal di atas benda yang akan binasa. Tapi sikap manusia kebanyakan dia terbalik. Ya, perangai manusia kebanyakan terbalik. Bal tuksirunal hayatadun. Bahkan kebanyakan manusia. Sebab itu kita tak boleh. Kalau banyak manusia tersilap jalan, tersilap pilih, ya, tersilap mengharungi kehidupan dia, sebab Quran dah jelas. Bal tuksiru, bahkan tuksiru, asara yuksiru mana apa, melebihkan. Bukan kebanyakan mereka melebihkan. Bentuk sirunal hayatad dunia, kehidupan dunia daripada akhirat. Ya.
bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat khairun, lebih baik, abqa, lebih kekal. Ya, manusia yang cerdik dia akan pilih benda yang lebih, ya, benda yang hebat. Tapi oleh kerana tak nampak, mata dia buta kan. Kita letak benda dua, emas satu, batu satu, dia pilih batu. Walaupun dia tahu, tapi tak oleh sebab dia tak nampak. Ya, oleh kerana terhijabnya kalbi dia tadi, maka dia tak dapat memandang dengan tepat. Oleh kerana itu, urusan kalbi adalah penting. Kalbi hendaklah dibersihkan. Dia bukan apa, silap kat situ ya. Ya, silap kalbi dia. Kalau kalbi dia cantik, semua cantik. Kalau kalbi dia wasak, semua wasak. Inna fi jasad ibni Adam mudhah iza saluhat saluhat sa'ir jasadu kullu wa iza fasadat fasadat sa'ir jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia wasak, semua roh sak. Itulah kalbi, hati. Kalau jasad kita yang luar ni pula, apa dia misalnya? Jantung. Kalau jantung dia habis. Ya, dia pergi buat jantung, dia kena benda attack jantung kan, masuk dalam semua suspen sikit, lepas tu dia luruh. Dia punya apa jarum tu pun gini, lepas tu dia stay semua milih jalan yang lurus. Mata dah padam, bila tegak tu dah padam. Ya, terik nafas tu tak naik udara, kita dah rasa macam dia terik nafas, oksigen tak naik ke atas, oh, dah rasa lain. Ya, stroke lah macam-macam tu, buat sikit dia usik. Allah Ta'ala usik sikit dengan kita dah melupa tentang ni. Lepas tu dia nak samsing dengan Allah Ta'ala. Siapa yang samsing dengan Tuhan, Tuhan suruh tak nak buat, Tuhan larang, dia langgar, Tuhan samsing. Yang dia buat ke kepala, tak ke mana, Pak Aina Tazabun, kau nak pergi mana, Tuhan kata. Pak Aina Tazabun, hei hamba ku, kau nak pergi mana, Tuhan kata. Ya, semua akan siap-siap dibungkus dengan kain kapan ni lepas ni. Dia nak, dia tak nak, dia siap, tak siap, tembai lah. Ya. Makin dekat kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang makin lama makin hampir. Tuan-tuan dah jalan dekat jemputan kerja kahwin sebulan lagi, dia makin dekat makin jauh. Makin dekat lah, oh, tinggal 3 minggu, tinggal 2 minggu, tinggal seminggu, tinggal 2 hari, makin dekat, makin dekat. Ya, nah, kullu atin qarib. Allah, dia bertunang dia tak boleh putus. Itu kalau kita tunang boleh putus, kadang dah kahwin boleh putus, dah kahwin boleh bercerai. Ini dengan maut dia tak ada cerai kan. Kullu nafsin zaiqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa ni zaiqah, mana dia akan merasai. Ya, mufarraqatur ruh al jasad, bercerainya ruh dari jasad, itulah al maut, semua akan menghadapi dia. Ya, maka hendaklah kita balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Ya, terima dan Allah Ta'ala reda sama kita. Ya, cara mati tak pelik tuan. Dia mati darat, mati laut, mati mana pun mati. Itu makna bercerai roh, cara je lah. Tapi yang penting sekali ketika keluar roh tu, dia ma'al iman. Itu yang paling penting. Ya, dia ma'al iman. Al-imra bil khawatim, kiraan dia kira di ujung. Ya, bila ujung tu cantik je, insyaAllah selamat di sana besok. Ya, kira di ujung tuan ni. Kalau kena ujung tak tahu, dia berada antara dua nafas. Sebab tu setiap-tiap nafas kita kena ingat dengan dia. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap-tiap nafas dengan dia, supaya kita selamat di sana dengan dia. Allah. Tapi kullun muyassarun lima khuliqala. Kullun ay kullul insan, setiap insan tu muyassar, dia akan dimudahkan. Lima khuliqalahu, bagi barang yang jadi disediakan di sana. Dan kalau dia min ahli sa'adah, daripada ahli syurga, dia akan nampak tanda lah. Dia rajin buat ibadat, rajin taat Tuhan, tu tanda-tanda dia. Minta Allah kekalkan. Minta Allah istiqamah. Kalau dia maknanya ahli syakawah, yang kecelakaan, nampak tanda masjid surau, dia tak kenal. Masjid ilmu lagi jauh. Buat ibadat, buat maksiat, siang malam kerja dia. Aduh. Tapi keputusan di akhir ni, sebab dia boleh berpusing. Ada yang baik di awal, hujung dia wasak, wa na'ayazimillah. Ada yang awal sampai akhir cantik pun ada, alhamdulillah. Ada yang awal dia rosak, ujung cantik pun ada, alhamdulillah. Ya? Jadi ujung dia dikit. Oleh kerana ujung makin dekat, maknanya kita makin dekat, makin kena follow tuan-tuan. Dia tak sama kerja kerajaan ni. Kerja kerajaan makin dah ujung ni, dah slow, apa nak pencin. umur dia pencin. Kalau kita kan mata pun dah gabun, telinga dah sebu. Bagi orang baru pula kerja. Kerja kerajaan, kerja dengan tuan terbalik.
Ya, mana lagi dekat lagi kena speed. Ya, kebanyakan manusia dia tertipu di sini. Masa muda syaitan bisik, kau muda lagi, kan? Enjoy dulu, buat ibadat slow-slow jelah, kan. Esok dah tua speed lah. Bila dah tua pula bukan tak nak buat, tak tahu tak ada mampu, uzur. Ya, masa muda kena tipu, dah tua dia kena bodoh dengan syaitan. Dua-dua dia kena tipu. Masa muda kena akal, dah tua pula dia tipu oleh nafsu dan syaitan. Ya. Kita tak ada. Kita punya kaedah makin dekat ke depan lagi kena speed. Kita pakai kaedah awal kan. Lomba lagi. 3 round. Mana round penamat tu menentu. Walau round pertama di depan tak boleh kira lagi. Round kedua di depan tak boleh kira lagi. Kan dia pengsan habis terus. Dia nak round penamat tu. Jadi maknanya apa? Dia sentiasa kena pukulun. Lagi laju. Ya akhir tu dia berjaya termasuk ini. Sebab al-ibrah bil khawatir. Kiraan dikira di ujung umur. Itu rahmat Allah Ta'ala. Sebab ada manusia di awal dia besar, maka di ujung ada peluang untuk dia. Tuan buka bagi kita pula. Maknanya bila ujung dikira, kita tak boleh sedap. Yang beramal tidak boleh sedap dengan amal dia. Dia kena sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Lagi dia beramal, lagi dia kuat. Kena bergayut dengan Tuhan. Minta makna Tuhan istiqamah. Jangan terpusing. Dan bagi yang telah mandi awal tu banyak diterbabas, jangan putus asa. Sebab kiraan di ujung ada masa lagi tu. Cepat. Jangan buang-buang masa. Allah. Jadi yang disuruh di sini apa? Supaya kita gembira dan bersiap sedia untuk tempat yang sebenar di sana besok. Ya. Nah, daripada memeliharakan hal bersalahan dengan segala pekerjaan yang fana, pekerjaan urusan duniawi yang hilang. Kalau dia tak hilang pun kita hilang. Ya, kerana harta benda tak hilang, dia hilang dulu, malaikat maut sampai dulu. Dia kumpul-kumpul, malaikat maut pun sampai, habis. Pada ketika itu adalah hamba itu atas millah Ibrahim alaihi salam. Kalau dia memilih benda yang kekal, maka dia duduk dalam millah mana agama Nabi Ibrahim. Ya, mana apa? Islam lah maksudnya. Sebab ada dalam Quran dinakalkan, ya, diletakkan kalam Nabi Ibrahim. Ya, katanya apa kata Nabi Ibrahim? La uhibbul afilin. Tidak kasih aku kepada yang hilang. Ya. Mana aku tidak menggantungkan kalbi aku dengan yang hilang. Tidak aku kasih. Kasih urusan apa kan? Eh? Kasih urusan apa? Kalbi lah tentangnya. Semua kalbi. Satu kitab yang kita baca ni semua urusan kalbi. Satu kitab ikam kita baca ni semua urusan kalbi. Sebab bila kalbi baik, semua baik. Kalbi rosak, semua rosak. Yang dibincang macam-macam ni, semua nak tackle kat situ je. Rasulullah tak hadis sahih kat situ. Dia settle, lain settle. Dia rosak, semua rosak. Itu je. Nah, jadi pengalaman sufiah, pakar sufi apa dia? Arif billah. Sebab dia olah benda ni satu-satu tajuk. Macam ni cara dia. Ya? Supaya kita mahir dalam perjalanan hati kita dengan Allah SWT. Supaya hati kita semakin dekat, bukan semakin jauh. Ya, semakin cantik bukan sebaliknya dengan Allah Ta'ala. Sebab situ tempat tilik Tuhan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Tuhan tak tengok pada suar rupa zahir kita ni. Ya, rupa zahir kalau dia tengok, kalau orang Melayu kan. Kan main tu Arab tak boleh lagi cantik, kacau. Siapa cantik masuk syurga, tak cantik masuk neraka, berat gitu. Ya, dia tak rupa zahir, dia rupa dalam. Ya, dalam tu yang sebenar tempat ukuran Allah Ta'ala. Oleh kerana tempat tilik dia, raja segala raja nak datang tengok kawasan kita. Macam tu. Oh, 2 bulan tak siap ni kan. Oh, dia siap macam-macam. Ya, dia tengok tadi dia puas hati. Ini bukan raja. Pemilik segala-galanya. Pentadbir sekalian alam. Yang maha kuasa, yang maha segala dia. Maka dia tilik kat mana? Batin. Maka sebab tu batin hati kita sentiasa kena berjaga-jaga. Dan di antara urusan batin yang dikasih Allah Ta'ala, apabila hati kita gantung dengan yang kekal. Siapa dia? Ma'allah dengan dia. Ya, kalau kita gantung dengan lain, nah, murka Tuhan. Allah. Dan diceritakan orang bahawasanya seorang lelaki bertanya kepada Sahal. Sahal bin Abdullah At-Tsari radhiyallahu anhu. Ini setengah dia wali-wali Abdal. Wali Abdal. Al-Abdal fi ummati salasun wa fi riwayatin khamsun. Wa bihim tuntarun wa bihim taqumul aq. Wali Abdal pada umatku ada 30. Setengah riwayat 50. Dengan sebab mereka diturunkan rahmat. Doa mereka Tuhan. Ya, macam-macam.
wali abdal. Wali apa mak abdal? Badal makna ganti. Mati seorang, ganti seorang. Mati seorang, ganti seorang. Itu dia punya gulungan VIP tak ada. Ketua dia Qutbul Ghaus, ya. Itu paling atas dia ni lah. Itu Al-Qab, ya, ada wali Jabak, ada wali apa. Contoh bentuk 20 orang, ada 20 jenis para-para awliya illahi ta'ala. Dan antara dia Ali Abdal. Siapa di sini? Syekh Abdullah As-Sustan. Syekh Sahal bin Abdullah Tustan. Dia kata jadi Abdal. Kekuna Abdal wa Abdalan bi'arbati khisalin. Kata Syekh Sahal bin Abdullah Tustari, jadi Abdal itu Abdal dengan empat perkara. Ya, pertama, kurangkan makan. Kedua, kurangkan bercakap. Ketiga, kurang tidur. Keempat, kurang bergaul dan bercampur. Kurang, bukan buang. Kurang. Ha, kurang makan. Nabi kata, iza akallu rajul atu'ma muli ajawku nuran. Bagi siapa mensedikitkan makan, Tuhan penuhkan batin dia dengan nur. Ya, itu pesanan Rasulullah SAW. Bercahaya hati dia dengan nur. Ya. Dan kurangkan tidur. Dalam hadis Nabi kata apa? Ya. Wa izzuhu qiyamuhu bil lail. Izzah, kemuliaan yang ada pada orang beriman ialah qiyam, bangun daripada waktu malam. Ya. Man talaban ula sahira layali, yang menuntut akan ketinggian martabat makrifat di dalam, maka dia kena berjaga malam. Jadi antara dia lain. Kalam pula kena kena kurang. Jika salah kalam, salah kata, jika salah kata, salah junub, jika salah junub, benar wa aula bi. Bila banyak cakap, banyak silap, bila banyak silap, banyak dosa, bila banyak dosa, neraka menunggu dia. Ya, neraka tu aula menunggu. Allah. Dan satu hari satu ulama di besar rendah ni, dia muraqabah, dia buka, dia muraqabah, pum, keluar mulut ni. Ilqa'un nas la yubidu syai. Ya. Itu dia punya warid datang dah ni. Dia muraqabah dia, dia pum. Buka, dia angkat, dia kepala, dia pakai habuah ni. Tuan wali pada Yaman. Habuah tu habuah. Ya. Dia macam tadi pinggang dah ni. Dia duduk, lutut tu didirikan, kemudian ditambat. Ya. Jadi lutut tu didirikan, kaki kanan dua atas kaki kiri. Kan? Lepas tu ditambat, pinggang. Jadi tak adalah kaki jatuh, tak adalah batal wuduk. Dia pun duduk lepas asar, pum, dia menghadap kiblat, dia muraqabah sampai kat maghrib dia berhenti. Dia buka dia, pum, punya muraqabah dia habis je, dah sap, keluar mulut dia apa? Ilqa'un nas la yufidu syai. Berjumpa dengan manusia ni apa hamba dia faedah. Ya. Dia cakap tu kan fikir-fikir dah sap, zauk, keluar. Sebab apa dia rasa tu? Sebab nur mahabbah kat Tuhan tu dia tengah dapat. Sap. Pancaran tu dia rasa seronok tu, terkeluar benda tu. Tak ada aku ni pun. Ya. Pada galib tu kalau kita jumpa manusia biasa je kan, apa boleh kan? Ya. Kalau tak betul-betul kita kawan apa boleh? Boleh maksiat je lah. Dia jumpakan benda baik, dia cerita hebat dia. Dia cerita handal dia, mari riak, mari ujub. Lepas tu pandang orang pada orang ni, dah macam-macam kan. Ha, makna kebanyakan gitulah. Sebab biasa dia orang buat kaedah ni ukuatan ghalib, al-kaedah al-aghlabiyah. Kaedah dibuat tu lah ukur ghalib biasa. Ya. Tapi berjumpa bila kena set betul lah. Berjumpa tujuan apa? Ya, kerana Allah baru dia selamat. Kalau jumpa biasa dengan banyak kan, jumpa kena kita terperangkap dengan nafsu. Ya. Ustaz kata kita tuan-tuan dalam Minhajul Abidin karangan akhir Tasniful Akhir lil Ghazali. Imam Ghazali cerita dalam tasnif akhir dia Minhajul Abidin, ya. Mana-mana masjid pada baca kita kan. Ha, tasaw. Dia cerita dua orang wali dan wali dan Syekh Sahal bin Abdullah Tusari bin Hasan Basri. Dalam Fudil bin Iyad. Dia berjumpa, dia discuss, dia bincang dah ulama wali besar kan. Bincang tajuk ilmu. Ya, habis dia tamat perbincangan, seorang daripada kata, alhamdulillah, inilah majlis yang paling hebat, paling yang berseronok. Seorang dia kata, tidak. Perpanjat kawan dia kata, lima azab. Kenapa dia kata? Kau perasan tak? Kata. Ketiga kita berbincang tadi, aku mengeluarkan hujah yang hebat-hebat, kau pun sama kan? Kita dah kena penyakit riak. Perasan tak? Kau tunjuk hebat kau, aku pun tunjuk hebat aku.
Allah kata betul kata. Pabakaya dua-dua menangis. Sebab dia cepat sedar. Ni wali ni. Ni maksiat datang dalam ibadat dari hutang. Dalam maksiat, dalam maksiat senang. Dia minum arak, dia berjudi, oh dia pun tahu dia tak betul. Tapi bila dia masuk dalam ibadat ni, zahir cantik kan. Tapi dalam dia masuk, haa masalah dia. Sebab apa dalam dia kotor? Qalbi. Punca dia qalbi. Kan? Hati rosak. Dia tak menghadap ke Tuhan. Ya. Hati bila tak pandang af'al Tuhan ni, dia pandang dia je. Sebab tu dia kena mula zamatu zikir alat dawam sentiasa. Dan zikir pula bukan zikir dengan lisan dia. Hudur betul-betul tawajuh qalbi ila Allah. Ya, bahawa dia akan selamat dan Allah. Walhasil apa? Kata Ibn Ajib Al-Hassani, pusing-pusing zikir kena banyak, jangan lupa. Zikir jangan sikit, kena banyak. Dan zikir jangan khayal, kena hudur. Ya, yang kita goncang tasbih kita dan ya, dalam tak jalan, jalan duduk kali. Ya, jalan duduk. Doa dalam jalan terus, ya. Itu. Yang penting dalam. Dalam niat pakai tempat dalam tempat pilih Allah Subhanahu taala. Bila dia sentiasa dia duduk diri dia dengan Allah taala, ketika itu insya-Allah dia selamat. Ya. Senjata besar kita zikirlah tuan-tuan. Qalbi tersentiasa Allah, Allah. Jangan putus. Sebab Tuhan tak pernah putuskan nikmat dengan kita. Apa sebab kita nak putus zikir? Tapi biasa ada nak bagi dawam ke senang kan. Kadang dia putus tarik balik, dia putus tarik balik. Ah ha, supaya berkilat cermin hati kita tadi. Allah. Dan diceritakan orang bahawa seorang lelaki bertanya kepada Syekh Sahal bin Anwar Tusari adzan dia pada makan. Dia kata, "Ya Syekh Sahal, ha, apa makanan tuan?" Dia kata, "Al-hayyul ladzi la yamut." Opening gua. "Makanan kamu apa Syekh Sahal?" Dia kata, "Al-hayyul ladzi la yamut." Al-hayy maknanya zatun muttasifun bil hayat. Bil hayat. Jawab dia Allah Taala. Dia jawab tu boleh keluar ayat tu. Ya, yang hidup yang tiada mati. Tu makanan awak hari ni. Kita kena makan apa? Goti canai. Pagi ni apa? Ha. Goti telur separuh goyang macam-macam nama. Tampal lah tu kan. Nasi lemak macam-macam tu. Ada nasi lemak sampai RM20 pada dia kan. Rupa dia pakai udang galah. Tak cukup udang dengan galah-galah tu. Allah, macam-macam tadi. Dia kata al-hayyul ladzi la yamut, arti yang hidup siapa dia? Huwallah. Yang tiada ia mati. Itulah makanan aku. Maksud apa? Ya, dia jadi kenyang. Makan tu tuan-tuan nak kenyang, maka rohani dia kenyang dengan apa? Menghadap al-hayyul la yamut. Tuhan yang hidup tiada mati. Maka katanya, hanya senya aku bertanya akan dikau daripada mendirikan. Aku nak tanya makanan ni lah, makanan kita makan ni. Ya. Ha, maka katanya yang mendirikan itulah ilmu. Walaupun pening kawan. Yang mendirikan adalah ilmu. Maka kata yang bertanya lagi, hanya senya aku bertanya akan dikau daripada makanan. Maka katanya makanan itu ialah zikir. Walaupun pening kawan. Sebab orang yang dah asyik, dia akan cerita benda dia asyik. Ya, dia asyik satu benda tu. Dia asyik dengan Tuhan, itulah jawapan tuan-tuan. Maka katanya, senyap aku bertanya berapa kali. Aku bertanya akan dikau daripada makanan jasad. Ha, yang sumbat masuk mulut. Ya, maka katanya, tiada bagimu dan tiada jasad itu tinggal olehmu kepada memerintahkan dia. Dari awal dan memerintah sampai akhir. Siapa yang urus makan? Dia jadi yang kita urus. Dia serah kepada dia lah. Apa dia pening-pening. Ya. Serah kepada Al-Lazim. Ya. Man serah kepada Allah SWT. Sebab dia dah jamin. Wa ma min dabatin fil ard illa ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dia dah siap. Tuhan dah jamin. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni jangan ada sedikit pun terlintas kalbi kita syak dengan rezeki atas Allah. Semua dah siap. Ya. Habis semua tuan-tuan dah siap ni, nak cari tak boleh ke? Cari tak ada masalah. Ya. Mencari yang halal tu disuruh. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari rezeki yang halal tu menjadi kewajipan. Itu syariat. Yang kita bincang ni apa ni? Hakikat. Kita tak dibincang hakikat tu ni dalam semua ni. Perjalanan roh, perjalanan kalbi. Bermakna apa tadi? Ya. Hati kamu kata sesal jangan runsing bak makanan. Cari tak apa, nak pergi berniaga ke nak apa, pergilah, tak ada hal.
kan? Tapi jangan dalam, jangan ada sedikit pun keruncingan. Itu maksudnya. Kalau kita runcing, kita jaga. Masuk dalam alam barzah dia, jenazah kita dah ditendang. Ini berlaku pada si Abu Yazid Al-Mustami radhiyallahu anhu, kutub wali besar ni. Zaman dia yang kita cerita tu kan, orang tu kerja dia curi kain kapan. Bila orang mati, dia tengok orang dah balik, dia penggali balik, dia ambil kain kapan baru, dia pergi jual. Ya, tiap-tiap kali dia tengok, semua menghadap kiblat. Dan itu yang wajibnya. Bahawa hukum pekah kita, kalau kita tanam, semua yakin, tadi mayat mendongak kena gali balik. Mesti kena menghadap kiblat. Ya, semua menghadap kiblat, disaksikan dia tengok. Bila orang balik, dia gali, semua terbalik. 1,000 orang, seorang dia yang kekal menghadap. Bayangkan tuan-tuan, itu kocakan hati dia, tak boleh tahan, dah takut. Dia pergi jumpa si Abu Yazid. Si Abu Yazid kata apa? Itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Hari-hari dia makan ni, dia tak perasan siapa bunyi. Ar-Razzaq tu nama Tuhan. Ar-Razzaq ismun minal asma'illah. Ar-Razzaq pemberi rezeki tu, itu sengal daripada satu nama, daripada nama 99 nama Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan makan, jangan minum, jangan pakai, jangan guna segala pemberian Tuhan, melainkan hati kita nampak dia dulu. Itulah hikmat kita baca bismil. Itulah dia. Kullu amrin zibalin la yublahu fi bismillah bahwa akta. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, maka dia terpotong berkat. Jadi bila kita sebut dengan namamu ya Allah, mana kita sedar ini semua dari dia. Dan bila daripada dia, kita akan syukur. Bila kita syukur, makin hampir dia dengan Tuhan dan dapat pertambahan zahir dan batin. Itu keadaan. Jangan terlepas ingatan nanti. Jadi kawan ni boleh tanya, dia tanya, pelik-pelik jawab. Yang makan ilmu, yang makan ilmu. Yang makan zikir, buat pening kawan ni. Ya, orang pemikiran tempat lain, kita jawab lain, dia jawab. Maksud dia apa sini? Ya, ini kalbi urusan lebih penting. Bukan makna tak payah bekerja, Rasulullah pun berniaga kan? Wali-wali pun ada yang berniaga. Maksudnya apa ni? Urusan batin dia kena jaga betul. Ya, ini urusan yang kekal. Itu maksudnya. Dan benda yang banyak manusia tertipu dalam masalah rezeki. Banyak manusia dia, benda yang dah siap oleh Tuhan, dia pula masuk campur. Masuk campur dengan mana apa? Macam tak puas hati. Macam dia rasa dia handle buat rezeki. Bila dapat rezeki pula, dia rasa dia dapat. Wah, banyak orang dapat pandai ya. Orang tak kenal saya. Oh, hebat awak ya, tahu tak apa dia. Wah, lagi hancur lagi, tak cakap dah. Ya. Dia makan rezeki, dia ambil rezeki, lupakan Tuhan, itu menepati barang curi, kata Arif Billah. Kamu ambil rezeki, kamu makan kurnian Tuhan, makan minum pakai, kamu lupa Ar-Razzaq pemberi dia, itu menepati barang curi. Kau ambil tak kena Tuhan. Bahaya dengan dia. Sebab tu dia suruh kita baca bismillah. Dia memberi peringatan kalbi kita kepada dia. Maka apabila masuk inlah penyakit, maka kembalikan olehmu akan dia kepada berbuat dia. Ya, tiadakah engkau lihat perbuatan? Ya. Apabila aib ia, maka dikembalikan kepada berbuat dia hingga dibaikinya. Ya, tak tengok perbuatan motor. Ya, motor bila rosak kita hantar mana dan ya, komen kan dan kan. Ha. Mana kembali pada orang yang membuat. Maka segala benda ini, masalah kembali kepada Allah Ta'ala. Mana kalbi kita kembali pada dia, berpegang pada dia. Usaha luar buat tidak ada masalah. Sebab yang penting nak bincang ni kalbi dalam. Ilmu kalbi adalah ilmu paling besar. Sebab dia membina tauhidul khas. Ya, tauhid khas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, supaya cantik. Yang nampak dia dengan dia, dengan dia. Ya, dari dia, dengan dia, kepada dia. Tamam. Minallah, billah, ilallah. Oh, dikatakan dia ahli, ahli irfan. Mana orang yang benar-benar mengenal dan makrifat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Allah. Dan jikalau datang atasmu, maka naklah kembalikan olehmu kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau kita ada masalah banyak, baca pun dan wa ilallahi turja'ul umur. Bacalah kawan-kawan satu kali dengan khudur betul hati kita. Wa ilallahi, kepadamu ya Allah, ya kepada Ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Ya, umur baca dengan hamzah alif. Umur dengan ain. Kalau ain tu mana usia umur kita ni, umur jamak daripada amrin, umur. Segala urusan kembali pada dia, sebab dari dia. Ya, sebelum ada kita, semua dah dirancang oleh Tuhan, dah siap. Balik kepada dia balik. Ya.
Ini semua ni bukan menafikan usia ikhtiar. Usia ikhtiar tajuk lain kan. Usia ikhtiar zahir itu tajuk lain tu kita pekah dah bahas. Ini kita bahas benda dalam. Sebab dalam antara konteks kita dengan dia. Ya, kalau selain dalam kan konteks kita terputus, kacau lagi ini. Jikalau datang atas semua maka dikendak kembalikan kepada Allah Ta'ala supaya ringan daripadamu sakit balak dan tunjuk engkau kepada jalan makrifat. Ini cara kita berikan serah. Sebab dia panggil saman tasawuf atau taslim. Kehasilan tasawuf dia ada taslim. Ya, ini taslim. Saksi mana apa? Kalbi terserah, bergayut, bergantung tu dengan dia tadi. Maka dijamin tu. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul kalbi dia bulat bergantung tentang Tuhan akan urus benda tu. Dan siapa dia contoh terbaik? Tidaklah, yang lain tidak bukan melihat baginda Rasulullah SAW. Ya, segala perancangan musuh macam-macam sampai nak rancang bunuh semua Tuhan hapus pun. Sebab tidak ada insan yang paling kuat berserah, bergantung, bergayut dengan Tuhan melainkan Rasulullah SAW. Ya. Barasa doa tu wala takilni ila nafsi tarfatan an. Wala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan engkau serahkan diri aku kepada aku. Mana padamkan pandangan diriku bergantung kepada aku. Supaya sentiasa gantungan kita kepada Allah. Kalbi ya. Kalbi. Urusan doa tak ada masalah. Itu nak aku buat. Ini dalam tu, jangan jaga tu. Biar sentiasa kalbi kita dengan dia. Supaya apa ni kelebihan dia? Supaya ringan penderitaan yang dihadapi satu. Yang kedua, ditunjuk jalan makrifat. Itu penting. Sebab makrifat, ahli makrifat ialah orang yang kalbi dia sentiasa dengan Allah. Dalam tanya mana ada tuduh jalan makrifat, jalan tariqah sufiyah. Jalan para arif terbuka suratul anfal. Iza zukirallah wajilat kulubuhum. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadadhum iman. Wa ala rabbihim. Ya tawakkalun ni sebut nama Tuhan, gegaran hati dia ada. Dia akan rasakan apa? Jalan dan jamal Allah Ta'ala. Kemudian bila baca Quran makin bertambah iman dia. Ya, sama guru-guru tarekat dia banyak baca Quran. Kata orang guru kita Sayyidina Umar Rashid tu 3 kali sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Wirid dia 1 hari 10 juz. Ya. Kita nak baca 10 muka orang kadang-kadang malah kacau betul. Kena banyak Quran. Di Quran kena baca betul-betul lah ni. Baca kena guru. Jangan baca Quran kalau tak ngaji ilmu tajwid. Kita ikut tajwid. Jangan kena tipu dengan syaitan. Syaitan dia tipu kita baca-baca. Kita pun baca sendiri. Siapa betul kan kita rasa betul. Syaitan tu kan. Ya. Sayyidina Ali kata jawidul Quran. Ya. Ratilil Quran tartila. Quran sebut ni. Ratilil Quran tartila. Tartilkan Quran apa? Ratilil Quran ajawidul Quran tajwidah. Baca Quran dengan tajwid. Apa makna tajwid? Kasi Nabi riayatul awqaf, riayatul awsaf, riayatul maqarib. Ya. Pajuk besar dalam ilmu tajwid apa? Memelihara akan wakaf-wakaf. Mana wakaf tan maka wakaf jaiz semua ada tu. Kemudian riayatul maqrat. Ya, makrat-makrat urut semua kena kena tahu. Ya, kemudian kena tahu sifat, ada sifat zati, ada sifat aridi semua dalam situ. Supaya bacaan dia betul. Supaya mengelakkan kita daripada hadis Nabi. Rubbal karil Quran wal Quran yal'an. Banyak pembaca Quran, Quran laknat dia balik. Sebab apa? Baca yang panjang pendek berdengung tak berdengung dia pakai sebat. Jangan baca ni. Sebab tu kalam Allah Ta'ala. Dan arahan Quran tu ratilil Quran tartila. Ni bukan sok kabau. Bukan niang siampau ni. Ya, ni kalam Allah Ta'ala. Baca dengan betul, kemudian faham dengan tepat, kemudian laksanakan dengan jujur. Bawa selamat. Itu tiga tanggungjawab pesan Quran. Baca dengan betul, cari guru. Dia kena musyafahah. Quran kena musyafahah mulut ke mulut. Bagi kita tengok macam mana bacaan. Lebih baik lagi cari guru yang ada sanad. Ya, sanad dibaca sampai kepada Rasulullah SAW. Ha. Kemudian memahami betul, buka tafsir. Dan bila tafsir kena pakai tafsir ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan pakai tafsir-tafsir yang lain. Banyak tafsir yang kau tengok Syiah min tafsir, puluh-puluh kulit. Kita pun tengok tafsir, wah, puluh-puluh kulit. Rupa tempat lain dia tarik. Ya. Wahabi tarik kau dia, Syiah tarik dia. Ya. Puan-puan Jabari ada dia orang buat tafsir. Ya, dia buat tafsir tarik kau dia. Tapi kita tafsir kena pakai tafsir ahli sunnah wal jamaah. Kita tengok satu kitab tafsir wal mufassirun. Satu kitab tafsir wal mufassirun. Dia tunjuk ni tafsir siapa karam. Ya, pengarang. Dia tarik kau mana?
Ya, kita cari tafsir yang betul-betul daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, banyaklah ya, kita tengok Ibnu Katsir apa semua kan. Dan sebagainya banyak dari tafsir-tafsir tafsir. Kemudian at-tanfis, mana melaksanakan. Maka kalau kita ikut betul insya-Allah alam barzah lagi Tuhan beri otoriti pada Quran bisa pada itu. Bila azab datang ni Quran defend dia. Jangan ganggu dia. Dia menjaga aku dulu. Itu Allah Ta'ala beri pada Quran. Dan itulah amal yang lain. Akan menemankan kita di alam barzah. Dan ya. Amal lagi banyak teman. Yang atas dunia saya semua dah tinggal. Kan? Sayang, kita mati dia tinggal buntang ni. Dia tak masuk dalam kubur dan syariah pun tak suruh dia masuk. Kan? Jadi maknanya teman sebenarnya itulah amal. Amal salih itu teman kita sebenarnya. Siapa nak banyak beramal, ya, maknanya bertemanlah di atas dunia rapat dengan amal salih. InsyaAllah banyak yang menemankan di dalam alam barzah. Ya. Jadi nak meringankan kita dan menambah makrifat kepada Tuhan apa? Ha? Pengalaman qalbi bagi Syekh Ibn Atta'illah dia kata, liyuhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi'annahu subhanahu wa ta'ala wa mubtali lak. Ini satu suntikan sah. Ya. Naklah kamu apa? Ringankan daripada kamu akan sakit bala. Kita kena ujian, kena bala, macam-macam bala kan. Atas semua, ringankan dia dengan apa? Ilmumu. Maknanya, pandangan kamu, syuhud kamu bahawasanya hakitalah jua yang menurunkan bala bagimu. Kamu kena ilmu sini mengetahui dengan makna syuhud. Pandang dengan kalbi kamu siapa yang angkar? Dia. Ya. Ha, senyap. Baru kita reda. Seluruh. Yang hantar dia. Bila dia hantar semua ada hikmah. Ya, sama ada dia hantar bala tu dia nak angkat martabat kita. Dia nak hapuskan dosa kita. Mungkin kita seminggu lagi nak balik. Ya. Nak masuk syurga gelap lagi ni. Dosa banyak. Dia hantar orang benda tu. Kita pun sabar habis bersih. Ha, bila bersih layak dia. Tempat dia ke al-jannah syurga wal. Ya. Atau pandang dia. Bahkan tak pandang kan dia naik angin. Ya. Sebab tu tuan guru lah, saya dia cerita kan, satu cerita. Dua orang pergi Mekah buat haji. Tawak. Anak dengan bapak. Ya, anak dengan bapak. Anak di dalam depan, bapak di belakang. Jadi bapak dia tu agak sesungguh tertolak anak dia kan. Bila tertolak tu anak dia kata, anak pula guru silat. Dia penggenggam penumbuk, dia kata, Tok Arab ni kena ni. Ya, dia genggam kepala penumbuk ni kan. Ha, aku tengah tawak tertolak kan. Dia pusing dia nak shoot, dia tengok bapak dia. Bila bapak dia macam terbuka lah. Takkan nak shoot bapak dia. Ya, dia dah genggam tu tadi, dia nak shoot dia. Dia pusing tengok Allah bapak dia tengok. Dalam sini. Bila kita kena bala kita pati Allah yang hantar habis. Ya. Kalau kita tak pandang dia, kita pandang balik. Ha, jadi hal. Popa jadi hal. Bila pandang dia, rajak ke balik-balik dia habis. Dia kata lihafif, liyuhafif anka alamal bala ilmuka bi annahu subhanahu taala huwa dia yang menurunkan bala. Ya, ha, maka itu pandang dia slow lah. Ya, akan jadi redha. Ketika itu dia akan dapat nambahkan makrifat dengan Tuhan. Mata ataka asyhadu kabira wa mata man asyhadu kata wa fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila Tuhan beri kita sebenarnya boleh hikmat Tuhan beri kita berbagai-bagai nikmat supaya kita pandang nama dia Albir. Dan bila dia beri kita ujian sebenarnya dia suruh pandang nama dia apa? Al-Qahar. Jadi dalam dua keadaan muta'arifun ilaik, dia suruh kita makrifat dengan dia. Makrifatlah Allah dalam nikmat dan bala. Abau dia jadi amba yang betul. Lain makrifat dia akan terbuka. Ya. Ini pada mana tuan ni? Kalbi semua tu. Ya. Rasakan ringan. Siapa yang rasa? Kalbi. Semua kita semua kalbi kan. Nak settlekan dalam. Ya. Perjalanan kalbi kadang begini. Ada pengalaman dia. Pakar dia apa? Syekh Ibn Atta'illah As-Sangindari. Sengah daripada pakar. Ya, dalaman. Itulah wali-wali besar kita ni. Ya. Naklah ringankan. Mana rasakan tenang jiwa kita. Ya. Kita pandang semua daripada Allah Ta'ala. Habis. Cerita senang ni. Dan dia beritahu adalah hikmat. Ya. Maka apabila telah engkau ketahui dengan wasita barang yang dikurniakan akan dikau dengan dia daripada nurul iman. Ya, rajin kita berzikir, rajin kita murakabah, nur iman semakin terang. Nur iman yang hakiki menyebabkan kita nampak benda itu. Maka bahawasanya ia juga menurunkan bala. Ya, dan kalau kita ingat pula orang yang paling kuat di uji atana lagi hebat para rasul dan nabi. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya' summan amsal pan amsal. Man kana fi dinihi sulban istadda bala'u.
Orang yang paling kuat diuji cuba oleh Allah di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Padahal dia orang lagi hebat. Lagi hebat, lagi kuat Tuhan uji dia. Ya, siapa yang kuat berpegang pada agama, rasa lagi kuat Tuhan uji dia. Ya, kadang-kadang orang Melayu kita disilap dengan dia. Ah, aku dulu tak semayang senang lenang, menyaga, dah semayang pula. Menyaga banyak tak laku. Ya, jadi dia semayang kenapa nak laku menyaga? Nak jual semayang dengan laku menyaga. Oh, tak ada nilai. Ya, ni kadang Tuhan beri kita satu straight. Ya, dulu kita banyak masalah kan. Okey, sekarang kita dah menghadap pada dia, dia pun nak tarik kita. Ya, dengan didatangkan double barrel ke kita. Dia beri kita hidayat dan buat ibadat, dalam masa sama dia cuci kita sekali. Ya, dia cuci kita sekali dengan apa? Datangkan ujian. Dia ujian datang, matabat lagi naik, lagi naik. Tak lama dia pun dijemput dalam keadaan cantik. Itulah dia hikmat. Ya, tuan, kita pula tak faham. Sebab bala yang Tuhan turunkan ada dua. Satu bala litakrib, satu litakzib. Ya. Bala yang turun tu litakrib, bagi orang beriman, maka dia makin hampir dengan Tuhan. Kalau bagi orang kufur, orang maksiat, ahli maksiat, itu litakzib, memang Tuhan nak azab dia. Itu beza, ya? Tak sama tu. Kalau pemberian dia dua, satu nikmat, bila dapat pemberian tu lagi hebat, dia menampilkan diri dengan Tuhan. Itu nikmat betul. Tapi kalau dengan pemberian tadi makin jauh, itu bukan nikmat, itu istidraj. Ya, jadi dua benda kita kena faham dulu. Bahawa kita tak menggelisah bila dihadapkan qada dia kepada kita. Bermacam macam bentuk ada tuan-tuan ni. Maka bila telah engkau ketahui bahawa sewasita barang yang dikurniakan akan dikau dengan dia pada nur iman yang hakiki. Maksudnya ia jua yang menurunkan bala. Maka ringanlah atas mubah bala dan pendeklah engkau. Ya, kepada makam, maka hendaklah engkau kepada makam taslim dan reda. Ya, jadi duduklah di makam taslim dan reda. Sebab apa? Dia faham. Sebab kepahaman rohani itu penting. Sampai peringkat lagi tinggi apa kan? Adal man'u ainul ata. Berterbalik bala tu, dia rasa itu satu kurnian Tuhan. Oh, itu lagi hebat. Ya, selagi seseorang tak merasakan ujian tu nikmat, dia belum kenal Tuhan tu. Kalau ujian dirasakan satu tekanan dan azab, bermakna dia sedang melayan nafsu dia. Yang tak suka benda macam ni, nafsu. Tapi kalau dipandang dengan nur iman, sebalik. Dan dalam bala tu ada pendekatan, dalam bala tu ada rafkin darajat, Tuhan angkat darajat. Iskar tu zunuk, Tuhan jatuhkan dosa. Banyak benda tu. Ya, sebab tu bila kena bala kepada awliya, dia ucap apa? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih engkau. Siapa boleh pandang macam tu? Alhamdulillah, besar tu. Dan satu lagi, maka apabila telah jadilah engkau dalam makam ini dan ditegakkan engkau memandang demikian itu, ya, melainkan keadaan nikmat, sehingga bala pun kita rasa nikmat, masya Allah. Kerana bahawa makam reda dan taslim dikendaki, ya, sentiasa syukur atas tiap-tiap hal. Makam reda dan taslim, dia kena syukur tiap-tiap hal. Nikmat syukur, bala pun dia syukur. Sebab tu kita lepas zikir biasanya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, ujung kita tutup dengan apa tuan? Ya, alhamdulillah ala kul, ya, kulli halin. Ya, segala puji bagi Allah atas semua hal, semua kelakuan. Nikmat, bala, senang, susah, sehat, sakit, alhamdulillah, baru dia kenal tuan. Ya, ha, ni bukan senang tuan-tuan, nak pakai. Ya, tapi kalau tak nak bagi, dia boleh pakai lah. Kalau nak bagi siapa-siapa, dia boleh bagi, tu hak ni. Ya. Dan ketiadaan iktirat, jangan ada sedikit pun detikan pembangkangan hati kita. Ish, kenapa? Jangan. Kenapa Tuhan beri ke aku ni? Kenapa? Jangan. Reda je. Ya. Dan sentiasa syukur sehingga ia bertambah-tambah. Bila syukur tambah tak? Tambah. Lain syakatum la azidan, mensyukur aku tambah. Dan pertambahan yang paling kuat, besar nak dalaman kita dengan dia, dengan dia. Maka kerana inilah adalah bala itu kepada orang yang ahlil maqam, ya, ini keadaannya nikmat. Ha, sampai dia kata apa? Bala itu satu kurniaan Allah. Sebab bila kena bala, bermakna orang tu sedang dipilih. Ya, batu-batu banyak kan? Tapi ada batu tu, ada logam emas dalam dia tu. Maka dia pilih tak dia? Pilih. Untuk apa? Dibakar. Dibakar, akhirnya keluarkan logam. Jadilah pakaian yang bernilai. Ada dia. Ya, tapi kalau batu grey whale, orang tak ambil kan? Ya, nak jual 20 sen pun tak nak.
Tapi batu ada tu dia akan ambil, dia akan dibakar, dicanai. Ah, mana bila Tuhan pilih kita tu diuji, tu tanda dia nak beri satu kurnian besar. Itu uslub yang kita kena pandang. Betul-betul cara Allah Taala mengolah kekasih dia, ya. Kalau tidak, masakan Rasul paling hebat manusia. Manusia kalau tidak kena dia, tidak dijadikan langit dan bumi, di mana lahir Rasulullah SAW? Di California ke tuan-tuan? Di Europe ke tuan-tuan? Di Kashmir tempat peranginan? Tak. Padang pasir, kering kontang. Dia letak ni kekasih dia tu. Itu isyaratun anna dunia la qimata laha. Itu isyarat bahawa dunia tiada nilai ke Tuhan. Kekasih akan beri benda yang bernilai, benda yang mahal. Dia tak beli goli tuan-tuan. Dia beli apa? Permata. Besar sama, saiz sama. Berkilat lebih kurang. Tapi yang ni zamrud, harga dia RM200,000. Yang ni goli, harga dia 20 sen. Dia akan beli, jangan silap pandang. Dia akan beri yang mahal. Maka yang mahal di sisi Allah Ta'ala bukan dunia. Dunia tak ada harga. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis sahih mengatakan dunia abad. Satu hadis, satu ayat tadi. Ya. Nah, maka dia beri yang mahal. Maka dia beri pada kekasih dia tu. Laukan, laulaka makan, tiap-tiap kau tidak kena. Kau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi ni. Sehitu hebat Rasul diletakkan tengah padang pasir. Itu semua hikmat besar. Eh, bahawa jangan kita ukur dengan ukuran dunia. Wih. Kita kena ukur dengan ukuran ilahi. Ukuran Allah SWT. Ya. Kerana nikmat, kerana bahawasanya tiap-tiap barang yang diperbuat akan dia oleh yang dikasih, ia telah digemari. Itu tanda ya. Kalau kita betul-betul dah duduk dalam makam mahabbah dengan Tuhan, ya, maka kita akan reda apa saja dan seronok apa yang dibuat atas kita. Ya. Orang bila berkasih tuan-tuan, kekasih dia cubit, dia rasa sakit tak? Ya. Dia bernikah dengan satu perempuan yang sangat dicintai dan, tapi perempuan tu tak si masak. Ni masak hangit, oh sedap bau. Beras apa kau pakai yang gitu? Rupanya masak hangit. Ya, tapi cuba dia ada sebalik dan dia tak ada kata, ha pun kau masak pun tak pandai. Dia berletih kan. Tapi bila makna mahabbah tu ada, apa saja dia buat kena aja. Itu tanda dikasih. Apa dia buat kena tu tanda dikasih. Kalau dia apa buat tak kena tu tanda dia tak kasih. Kalau kita dengan tuan-tuan hujan di pikir apa hujan ni? Bila panas atau panas tak ada hujan ke? Kau ingat dunia ni bapak maunya tak jadi? Itu kalau bahasa halus sikit lah kan? Ingat dunia bapak maunya. Ya? Hujan, dia kata petikai hujan bila panas. Petikai panas. Bagaimana dia mempetikai? Kalau orang kasih, apa saya tu? Masya Allah, Alhamdulillah, Rahmat Tuhan. Ya? Semua Alhamdulillah. Itu tanda dia kasih. Mana apa saja kekasih buat, dia seronok. Itu tanda dia. Maka nak dapat seronok dengan Tuhan, dia kena settle dalam. Dalam kena bersih. Dia pandai memandang mesti sebab akhir pusing balik zikir kena banyak kan. Dia kena zikir banyak tu tanda man ahabballah. Man ahabballah atau man ahabba syai' aksara zikru. Siapa kasih satu perkara dalil ini dia banyak sebut dan banyak ingat. Itu saja keadaan. Kemudian summa qal fallazi wajaha wallah. Bismillahirrahmanirrahim.